Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama saya di sini. Dalam kesempatan kali ini kita akan mereview suatu livery, yakni livery dari Arema X MS Glow. Ini adalah livery dari salah satu klub di Indonesia ya, yakni Arema FC. Bagi kalian yang berminat dengan mod serta liverynya, linknya ada di bawah ya. Kalau yang kemarin itu statusnya sell, jadi saya tidak membagikan mod atau liverynya. Tetapi ini yang free ya, jadi kalian nanti bisa mendownloadnya di link yang ada di deskripsi. Oke, sebelum melanjutkan videonya, jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe. Dan jangan lupa untuk menyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Oke, langsung aja kita review untuk bus armada ini ya. Oke, untuk yang paling depan ini ada Jetbus 3 Plus SHD. Karena ini berbodikan bus Jetbus 3 SHD ya. Dan ada logo pariwisata juga. Dan di sini kerennya sudah ada running tag ya. Running tag Arema FC. Sama sudah ada strobo yang sangat keren ini. Dan untuk kustomisasi dalam lampunya seperti ini ya, ini keren sekali. Dan ini bermesinkan Scania K410EB. Dan kita lanjut bergeser ke samping. Untuk bagian samping ini keren sekali ya, nggak kalah keren sama bus yang kemarin, karena ini menggunakan Scania K410. Walaupun ini stikernya memakai Volvo V11R, tapi nggak masalah ya, yang penting cocok-cocok saja. Dan langsung saja kita review untuk bagian sampingnya. Untuk bagian samping ini seperti yang kemarin ya, ada logo WiFi hotspot, lalu air suspension, sama logo Arema XMS Glow ya, yang sangat besar ini. Lalu tak lupa untuk dari sasisnya ini, aslinya ini menggunakan Volvo V11R. Belakang sendiri ini ada logo Arema yang sangat besar ya, yang berwarna emas. Lalu kita bergeser ke samping bagian kanan ya. Untuk samping bagian kanan kurang lebih seperti ini ya, ini sama saja sama yang bagian kiri ya. Dan langsung aja kita lihat untuk bagian belakangnya. Untuk bagian belakang ini nggak jauh beda sama yang kemarin ya. Ini bedanya hanya yang kemarin itu Avante H9 dan ini adalah Jetbus 3 SHD ya. Kayaknya yang aslinya itu menggunakan Jetbus 3 SHD ya guys. Pokoknya dari produk Jetbus ya kalau nggak salah. Bagi kalian yang berminat dengan mod ini, silahkan cek link yang ada di deskripsi. Dan jangan lupa untuk menekan tombol like-nya bila kalian suka dengan video ini. Dan jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian bila video ini bermanfaat. Oke, langsung aja kita lihat untuk interiornya. Untuk interiornya ini nggak kalah keren guys. Nggak kalah keren ini untuk interiornya, karena di sini sudah ada aksesoris yang bisa bergerak. Kalau kemarin itu ada, tetapi warnanya itu tiga warna ya, ini satu warna, menambah kesan elegan dari bus ini. Apalagi ditambah dengan strobo yang sangat keren ini. Untuk strobonya ini keren sekali ya, untuk strobonya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Bila ada kekurangan atau salah kata, saya mohon maaf. Saya Fabrisha Tian Channel.
Salam Busit Mania.